Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya akan menampilkan cara mengecat ranting pohon yang sekiranya akan saya jadikan home decor. Nah, ranting ini saya akan cat menggunakan Mowilek Walnut. Hasilnya nanti warnanya akan lebih kinclong ya. Dan kita gunakan kuas yang kecil saja. Kita bolak-balik mengecatnya sampai rata. Terus nanti untuk mengeringkan ranting ini cukup di bawah terik sinar matahari selama kurang lebih sekitar 10 menit sudah kering.
Silahkan mencoba ya teman-teman, hasilnya pokoknya cakep banget deh.